welcome back in Indihome, NBL Indonesia seri 10 di kota Surabaya. In the third day we have Garuda Kukar Bandung, hancurkan harapan Satya Wacana. Garuda Kukar Bandung melanjutkan tren positifnya pada Indihome NBL Indonesia regular season 2014-2015 seri 10 di kota Surabaya. Fadlan Minalah dan kawan-kawan memetik kemenangan atas Satya Wacana Aca LBC Salatiga dengan skor 56-43. Ini merupakan kemenangan kedua dari tiga laga yang harus dijalani Garuda di seri Surabaya. Meski posisi Garuda sudah aman untuk melaju ke Champ Series, namun keinginan untuk finish di peringkat kelima membuatnya tampil ngotot. Saat ini, Garuda menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 47 poin. Meski begitu, Garuda berada di atas Hang Tuah karena unggul head-to-head. Garuda sudah menunjukkan dominasinya di kuarter pertama dan berhasil unggul hingga kuarter pertama usai. Permainan kembali dikuasai Garuda saat memasuki kuarter kedua. Selepas istirahat, Garuda kembali tampil mendominasi. Saat pertandingan berjalan 4 menit 19 detik, aksi one handang Muhammad Rizal Falconi menjadikan Garuda memimpin 16 poin, 38-22. Garuda pun menutup kuarter ketiga dengan manis. Di kuarter pamungkas, Garuda bisa mempertahankan keunggulan yang didapatnya. Tim Polisan FMLD itu akhirnya menyerah dari Garuda dengan jarak 13 poin saat buzzer berbunyi. Kekalahan ini membuat harapan Satya Wacana lolos playoff kandas. Yosua dan kawan-kawan kini berada di posisi ke-10 dengan raihan 41 poin. Kemenangan manis menandai kembalinya Ari Sabto bersama Hang Tuah Sumsel Indonesia Muda pada laga Indihome NBL Indonesia 2014-2015. Tim Polesan Tondi Raja Sailendra itu menang 78-65 atas NSA GMC GSBC Jakarta. Small forward kelahiran Surakarta itu sebelumnya harus menepi hampir semusim. Dirinya absen selama 6 bulan setelah menjalani operasi lutut di akhir musim lalu. Kembalinya Ari Sabto menjadi suntikan semangat baru bagi Hang Tuah. Terbukti saat mereka mampu menuntaskan perlawanan NSA GMC GSBC Jakarta. And this is highlight for today. Don't forget, Indihome NBL Indonesia Championship Series pada tanggal 2 sampai 10 Mei di Hall Basket Senayan. Get your ticket at www.dblstripstore.com. Thanks for watching, see ya and bye-bye.